Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengklarifikasi masalah yang lagi viral di media sosial yang bersangkutan dengan Mas Januar. Silakan Mas Januar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Januar. Saya dari Ranting Kota Bumi di Lampung Utara. Dan di sini saya ingin mengklarifikasi yang banyak sekali yang di DM saya, habis itu di Facebook saya, habis itu di YouTube itu juga sangat banyak yang mungkin banyak salah paham, terus banyak juga yang mengomen yang tidak enak lah mungkin. Maka itu saya mungkin saya harus klarifikasi di sini, walaupun sudah agak lama ya 3 hari ya sudah tidak saya ini, karena saya juga jarang buka media ya gitu. Oke, poin-poin yang pertama mungkin ya. Saya melihat itu ada di videonya si Mas Denny mungkin ya. Ya, sama ya. Denny Mas ya. Mas Denny gitu. Nah, jadi yang pertama itu di situ dia membahas saya ini warga PSHT apa bukan sih gitu kan. Ya. Nah, ini saksi matanya aja biar yang Mas ya seletingnya saya yang menjelaskan kalau masalah saya warga PSHT bukan gitu. Jadi kalau saya ngomong salah lagi. Ya. Silakan Mas Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan Sariterati buat sedulur-sedulur yang ada di luar Lampung, seluruh Indonesia, yang di seluruh Indonesia dan Lampung, khususnya Kota Bumi Kota. Nah, saya ingin menjelaskan tentang Mas Januar. Mas Januar ini warga PSHT periode 2005 periode 2006. Ratingan saya Mas Supri. Satu lagi Mas dan satu lagi Mas Triano. Nah, warga tahun 2006 warga Kota Bumi. Pengesahannya di Abung Ranting Abung Selatan, rayon Ranting Abung Selatan, rayon Terusan. Ya, di daerah Terusan yang waktu pengesahannya 2006. Nah, inilah Mas Januar, saya tinggal dengan saya. Dia warga asli Pasuruan Sariterati, Ranting Kota Bumi Kota. Itu saja. Nah, dan kebetulan juga di sini juga pernah saya, ya kami bukan sebelum mati ya, bareng-bareng mati, dan ini ada rating saya. Ya, gimana capainya Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, ini saya menyalakan Mas Januar, kalau seluruh warga PSHT, bukan gabungan. Dan saya juga pernah dilatih karena saya adik rating Mas Januar sendiri. Oke, itu yang pertama berarti sudah jelas ya, kalau insya Allah masalah untuk KTA, masalah piagam mungkin saya lupa tinggal di bawah, nanti saya bisa screenshot, bisa saya fotoin di situ. Kalau KTA memang sudah hilang dari awal, apa namanya, jadi keluarga dompet pas berapa tahun dompet saya hilang, dan KTA itu mungkin sampai saat ini sudah tidak ada gitu. Tapi kalau untuk piagam itu masih ada di rumah sama sumpahnya gitu. Terus yang kedua ingin saya bahas itu masalah kesurupan. Ini ya, juga kan ini yang sangat banyak sekali yang nanya masalah kesurupan. Itu kesurupan kok bisa seperti itu? Dan yang harus saya tekanin demi Allah ya, saya itu tidak kesurupan. Saya tidak ada namanya mengambil ilmu-ilmu yang namanya ya seperti jin segala macam, tidak. Ini jurus napas namanya. Mungkin memang nggak tahu saya ini jurus. Dari yang saya gerakan itu adalah jurus napas. Dan yang melatih pun warga tua. Mungkin warga sekarang sudah agak nggak tahu di mana, vakum lah gitulah. Nah, tapi yang di situ ya semuanya tambahan. Tambahan ya. Hanya berapa orang tambahan. Punya ini Mas Supri pun bisa, ada lettingan saya yang Mas Tri bisa, dan Andre dan Bambang itu bisa semua mereka jurus itu. Dan itu dilatihnya sekitar 2007 kalau enggak salah. Iya, 2007-2008 gitu. Nah, itu sampai sekarang itu masih bisa karena gini, jurus napas itu yang digerakin ya, mungkin hanya sedikit saya kasih gambaran, dia gerakan jurus 1A sampai 4B.
itu pun sudah ngos-ngosan kita gerakin itu. Jadi latihannya bahasanya ngecas. Jadi amit ya, dari aliran di sini perut ini, kalau kita ngecas itu sampai capek ya kita latihannya itu. Abis itu di sini nanti dia meledak nih. Maksudnya meledak itu maksudnya aliran cakranya pek, keluar kita. Kita menggerakin tubuh ini, kita bisa menggerakkan apapun. Misalnya jurus yang saya gerakkan macan. Kadang juga kawan-kawan itu bisa minta gerak kungfu dan lain-lain. Itu bisa kita minta di jurus itu. Artinya jurus itu sebenarnya murni dari pernapasan kita, dari hasil cas kita, ilmu alam yang kita kumpulkan dari namanya latihan dengan senam jurus 1A sampai 4B. Habis itu kita kembangkan. Mungkin ada juga tuh yang komen-komen warganya, sebenarnya ada yang tahu sebenarnya itu jurus napas itu hanya sekedar tambahan. Ya, segera tambahan dari ESA, cuma tambahan, segera tambahan. Dan yang pasti itu bukan kesurupan, itu sadar. Kapanpun kita mau gerakin, kita mau berhenti itu bisa. Jadi bukannya kita ngawur, kita kesurupan gerung-gerung seperti kuda kepang, bukan. Dan juga, saya juga amit sebenarnya saya minta maaf karena di situ saya memakai sakral di saat saya menggerakkan jurus nafas itu. Karena sebenarnya bukan saya nggak mau copot baju ya, karena pas saat itu kebetulan saya ini tidak pakai kaos. Jadi kaos saya itu di dalam mobil dan itu agak jauh. Sedangkan di situ kan kita sekedar misalnya pikir saya hanya bergerak, hanya latihan gitu, rupanya mungkin ya ada warga atau yang melihat itu tidak enak. Nah itu mungkin saya minta maaf, dan mungkin itu memang kehilafan saya, manusia kan tidak luput dari kesalahan ya. Mungkin itu yang saya rasa ya, itu benar saya fatal juga untuk menggerakkan jurus itu dan saya memakai sakral. Itu yang kedua itu ya Mas ya. Ya Mas, masalah pembukaan ya. Nah benar. Jadi gini, mungkin saya ada dua opsi. Yang pertama sebenarnya emang saya pembukaan itu masih pembukaan lama, masih yang zaman dulu, masih yang dikasihnya jadul lah mungkin. Yang ya, sebenarnya yang terbaru pun saya tahu, walaupun mungkin jarang saya pakai, karena di sini kami kadang-kadang kalau misalnya atraksi, misalnya kami diundang, kami pun pakai kembangan. Setahu saya kalau kembangan. Seni lah ya Mas. Seni. Jadi kebanyakan kalau kita untuk atraksi segala macam banyak-banyak beragam itu. Jadi pelatih kami kan dulu pernah bilang kalau untuk atraksi atau apapun itu kalau bisa jangan pakai asli gitu, kecuali pas pembukaan di latihan PSAT atau kegiatan PSAT itu kalau untuk pembukaan Mas. Oke, yang terakhir sih kayaknya ini ada yang namanya blok ya. Saya ngeblok warga-warga yang DM, terus kayak saya ngeblok banyak katanya. Nah itu salah paham. Itu saya tuh hanya ngeblok satu, dan itu bukan saya loh ngeblok, istri saya. Jadi istri saya itu, nah istri saya itu melihat ada komennya itu di status, bukan di status, di foto atau di uploadan foto saya. Dan istri saya itu melihat, ini gak enak banget nih, katanya komennya kasar gitu kan, bahasanya kasar gitu Mas. Jadi dihapus dia, saya juga belum sempat melihat gitu. Nah itu pun cuma satu saja, tidak ada maksudnya, katanya saya kalau warga-warga DM atau ini di, jangan diblok dong. Nah itu bohong, saya berani demi Allah itu hanya cuma satu yang saya blok. Ini itu pun Mas, ini katanya Mas Den itu gerakannya kok kaku. Itu gerakan kata yang Mas Den ini, katanya gerakan itu kok kaku. Gerakan kata Mas Den ini kata sedulur-sedulur. Berarti kalau gerakan kaku ya mungkin benar. Saya kan jarang saya sempat takum. Jadi saya itu 2006 disahin, 2007-2008 dosen aktif. Malah saya sempat jadi atlet di sini di posma atau pekan olahraga untuk SMA. Saya pernah. Ini saksinya pernah saya juga juara ya Mas gitu ya. Juara satu. Juara satu. Ini mereka yang mendamping saya pada saat itu sampai provinsi pun masih dapat juara walaupun tidak juara satu gitu. Nah setelah itu saya kan patung karena saya kuliah. Masuk kuliah, saya lulus SMA itu 2008 atau 2009 gitu. Nah, habis itu vakum lama, kuliah habis itu kerja. Habis itu mungkin Mas, saya ini aktif di sini baru berapa tahun sih kayaknya? Setahun, dua tahun ini. Setahun lah. Baru aktif lagi gitu. Lagi setahun. Nah, mungkin kalau masalah gerakan yang mungkin maklum apa? Dimaklumi maklumnya karena jarang gerak. Jarang latihan gitu kan. Itu aja saja sih Mas yang kalau ingin saya sampaikan. Ada lagi Mas? Itu saja sih untuk sedulur-sedulur se-Indonesia. Kalau misalnya di konten itu saya banyak melakukan kesalahan, karena kan mungkin saya juga manusia biasa ya, manusiawi. Banyak yang mungkin gara-gara kejadian itu sedulur ya sakit hati, mungkin banyak yang menyinggung.
dengan saya seperti itu, menurut mereka ini saya ini warga gadungan bla bla ya, tapi ini insya Allah ini saksi semua bahwa saya ini warga SAT 100% mas ya? 100% lebih dari 100% nah jadi yang terakhir mungkin saya mohon maaf lah ke semua warga yang warga SAT menonton.